Halo, welcome back to my YouTube channel bersama saya Heron. Di video kali ini saya akan berbagi cara dan tutorial tentang Instagram, yaitu cara menonaktifkan komentar story Instagram. Yang akan saya bagikan pada sore kali ini, simak video ini, dukung, klik subscribe dan pencet bell notifikasinya. Oke, langkah pertama saya akan masuk ke aplikasi Instagram. Saya akan klik. Setelah saya masuk ke aplikasi Instagram, saya akan pilih cerita Anda atau story di Instagram. Setelah kita masuk ke story Instagram, lalu kita akan pilih masuk ke pengaturan yang ada di paling sudut. Saya akan klik untuk menu pengaturannya. Sekarang kita sudah masuk di pengaturan cerita Instagram, dan di sini saya akan kasih informasi untuk kita menonaktifkan komentar di Instagram. Langkah yang pertama adalah kita klik yang nonaktif di sini ya, nonaktif, lalu kita scroll ke bawah. Setelah itu kita klik kembali yang izinkan berbagi. Di sini hanya klik saja ya. Oke, setelah itu selesai. Ini adalah untuk menonaktifkan komentar di setiap update story Instagram untuk kita buat seperti privasi. Dan ini saya sudah membuatnya untuk menonaktifkan. Lalu kita akan coba tes untuk saya buat story di Instagram saya. Tadi kan yang paling atas nonaktif dan yang paling bawah adalah izinkan berbagi. Saya tinggal geser aja untuk klik. Saya akan coba mempraktekannya dan saya akan coba foto di sini. Lalu saya akan membuat statusnya kirim ke cerita Instagram saya ya, bagikan, lalu selesai. Kita tunggu melihat untuk nonaktifkan komentar dari Instagram, karena ini sangat bagus jika ada yang kurang berkenan, lagi kurang bad mood, untuk menonaktifkan komentarnya bisa menggunakan tutorial ini. Dan kita bisa melihat ya, ini sudah saya buat status dari Instagram saya. Saya akan membuka dari Instagram saya yang lain. Saya akan ganti dulu ya ID-nya ya. Saya akan masuk menu ke Instagram. Lalu saya akan pilih Instagram yang pertama saya. Saya akan klik. Oke, bisa lihat ya teman-teman. Tadi kan saya sudah setting di pengaturan untuk menonaktifkan komentar Instagram, dan ini hasilnya tidak ada komentar dan tidak ada tanda panah yang bagikan. Jadi ini sudah jelas, karena kapanpun kalau kita ingin membuat suatu story di Instagram, kita bisa menggunakan ini supaya tidak ada yang menanyakan komentar ataupun dari followers, dari pengguna Instagram yang lain yang mampir ke channel kita. Kita bisa menggunakan ini. Dan sekian dari saya untuk tutorialnya. Dukung channel ini, klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya agar mendapat video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat dengan tutorial yang saya bagikan. Kurang lebihnya, subscribe dan terima kasih.